Halo gamers, kembali bersama gue Alan Gas dan semua main game Outer Plan ya. Nah, di video kali ini mungkin gue memutuskan mau pensiun ya sama game ini. Karena yang pertama, kemarin gue gacha super duper ampas. Kedua, gue boring banget karena animasinya gak bisa di skip ya. Jadi bener-bener wasting time. Yang ketiga tuh dolar kuning cuy. Karena gara-gara mungkin kegedean nih si upayanya si Daste ini mungkin kegedean cuy. Jadi ke sensor diambil sama YouTube sebagai limited ad suitability. Mirip game Brown Dash 2 cuy, emang disuruh pensi kayaknya sih. Nah, sebelum pensi mungkin gua akan rekrut-rekrut dulu ya di sini Astey. Gua Gasku ini juga ya memang ngeri sih fan service-nya sih. Gua Gasku aja, let's go ya. Kita lihat keberuntungan gua ya. Di sini gua udah enggak ngarep sih, gua langsung skip aja. Belum dikasih, let's go langsung lagi tanpa berlama-lama guys. Gua kebut aja. Dikasih Noah anjir. Kocak, kocak. Rate off-nya sih lumayan parah ya. Oh, lumayan parah cuy. Lumayan parah guys. Tuh, nggak dikasih. Emang disuruh pensi. Kita rekrutnya satu-satu mungkin. Ini gue udah main elite rekrut sudah 400 sih. Jadi kemungkinan ya pasti bisa dapat kalau memang gue mau dapetin ya. Tinggal tuker aja di sini kan dapat 2 kan. Tuh, masih belum dapet cuy. Kita lihat cuy lagi. Belum. Gila sih rate off-nya parah banget sih gacanya. Tapi kembali lagi gue gak nyalain sistemnya, gue gak nyalain apa-apanya ya. Gue cuman gak tertariknya itu ya karena ini sih, karena dolar kuningnya sih. Itu yang bikin gue paling males sih sebenarnya. Game Brown Dash 2 yang gue suka banget aja akhirnya gue tinggalin juga karena ya dolar kuning coy. Karena dolar kuning, as simple as that gitu. Nah sekarang gue mungkin sekalian gacha juga ya. Gacha yang sesungguhnya itu adalah gacha gear guys. Kita akan langsung gacha gear aja guys. Let's go nih, tanpa berlama-lama cat workshop. Kita craft weapon aksesoris dulu seperti biasa. Ini aksesorisnya kita Gasku yang ini ya. Inflict bleeding gua nggak perlu sih, gua lebih perlu ini ya. Kita langsung aja gua maksimal. Mungkin ini dulu nih, kita pakai abrasif nih. Gua ada berapa nih abrasif? Ah, ada 39. Kita bisa kepake 10 nih, 17 ya. Dapat nggak? Kita lihat ya. Kita maksimalin aja, let's go. 1.300 doang, let's go. Kita lihat nih keberuntungan gue ya. Kemarin sih gue hoki cuy, pakai abrasif dapet. Dapet gak? Satu merah aja gak dapet cuy. Gila, birunya gak keluar. Gila, 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 gila. Masih bisa lagi, abrasif lagi. Coba lagi ya, gue penasaran sih. 17% lu padahal. Gimana lu gacha 1.5% cuy. Ada gak? Muncul, ah merah muncul 2 ya. Crit change, crit change. Oke nih, attack, health, evasion, akurasi, akurasi, evasion, effectiveness. Nah ini attack lumayan nih ya. Cuman attack sama health, healthnya gak guna anjir. Oke, coba lagi cuy. Coba lagi cuy, masih ada 19, let's go. Press lagi cuy, ketok-ketok, ayo. Muncul lagi, ah muncul lagi merah resilience ya. Oke, gue lebih perlu yang crit damage tadi sih kayaknya ya. Ini 9, terakhir. Ininya habis cuy, 2 lagi nih. Berarti tadi gue dari 32 kali ngetok ya, 32 kali ngetok gue dapet 3 merah ya, not bad sih sebenarnya. Sebenarnya not bad sih, jujur aja. Increase attack over time, oke, let's go. Kita abrasif lagi cuy, tanpa berlama-lama. Dapet gak nih merah nih, muncul gak? 17% loh, padahal lumayan gede ya. Song. Oke, yang ini increase attack, start battle, let's go. Let's go, tanpa berlama-lama cuy. Tanpa berlama-lama cuy. Oke, oke, dapat health, nggak terlalu guna ya. Penetration, nah ini lumayan nih, justru penetrationnya lumayan nih. Counter attack when ally, ini lumayan nih yang ini. Penetrationnya lumayan nih, defense, akurasi, health. Ah, substatnya itu busuk amat ya. Ini ada armor. Kita lanjut di sini juga ya. Gue butuhnya sih epic abrasive. Ya ini yang gede, gak guna dong. Legendary gue nanti aja langsung guys. 8 ya. Boots dulu lah. Boots boots 2 dah. 22 lah ya, 22 lah ya. 22 lah guys. 22 lah guys. Let's go. 22 lah ya. 22 karena bisa 8 guys. Set evasion, evasion. Oke, ininya counter nih ya, yang ininya akurasi cuy. Oke. Gak ada yang menarik. Gak ada yang menarik cuy. 2, let's go. Dapat apa? Boom.
Counter attack lagi sama counter attack, akurasi defense, resilience nggak terlalu bagus. Nah ini critical damage lumayan, defense, health, resilience. Ya substatnya tuh nanggung-nanggung dulu ya. Benar-benar di gacha sesungguhnya tuh gacha gear sih guys di game ini daripada gacha hero ya. Oke, akurasi, critical strike, health nggak guna banget, tapi ada speed lumayan, speednya 9 nih lumayan gede. Critical damage, wow. Oke, sama helmet terakhir, let's go, kita coba. Mencoba keberuntungan aja guys, mencoba keberuntungan ya. Dapat nggak gue yang perfect? Oke, kalau terattack ini health, udah pasti attack, effectiveness, critical damage, attack. Nah, ini lumayan yang ini nih. Yang ini lumayan nih. Lumayan guys. Nah, ini ya, ini kita bisa berapa nih? Bisa cuma satu cuy. Tangan aja guys. Let's go. Ketok, boom. Attack 8%, critical chance, critical damage. Wow, ini bagus nih. Sayangnya life, ini lumayan bagus sih. Lumayan bagus sih life untuk si Aste ya mungkin ya. Atau mungkin buat hero-hero yang memang tanker ya. Buat hero-hero tanker. Nah, di sininya juga gue masih jauh sih. Masih jauh, jadi ntar aja. Mungkin segitu aja lah ya di video kali ini. Sekalian gue juga mungkin pamit undur diri dari game ini guys ya. Bagi kalian yang main terus, enjoy terus. Mungkin ini guide-nya juga sekalian gue serahin aja ke anak Discord gua ya guys ya. Karena gue fix sih, karena malesnya tuh kan dolar kuningnya sih. Jujur aja, dolar kuning tuh bikin gue paling males sih. Karena terlalu service, fan service-nya terlalu beringas cuy. Oke, jadi bagi kalian yang mau join guild langsung aja monggo ya. Tapi sekarang gue akan jadiin si mungkin Kencop ini untuk menjadi leader gue guys ya. Jadi leadernya nih. Caranya gimana guys? Nah, manage member, jadi kita promote ya si Kencop jadi guild leader guys. Serot. Oke, promote jadi guild leader apa begini? Nah, harusnya udah bukan gue lagi nih guild leadernya. Bagi kalian yang mau join langsung monggo main aja. Langsung join aja. Mungkin kalau link di Discord tetap ada ya. Nanti gue taruh di deskripsi bagi kalian yang mau join. Gue udah jadi member di sini sekarang. Dan mungkin gue akan ya leave atau nanti dia kick aja lah. Ini toh juga masih 9 orang lah ya. Gak usah gue kick lah buat rame-ramein guys. Seperti itu guys. Oke deh, mungkin segitu aja di video kali ini guys. Semoga bermanfaat, semoga informatif, semoga menghibur kalian. Jangan lupa beri like, komen, nyalain juga lonceng notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan nih untuk game-game yang nantinya akan gue bahas. Tapi bukan game ini lagi guys ya. Buat yang main game ini terus fun terus ya. Semoga gacanya kalian hoki juga. Jaga terus kesehatan kalian juga. Enjoy terus. Di bawah enjoy aja pokoknya. Jadi bawah stres, karena game itu stres di real life. Kita main game untuk have fun. Oke, ngilangin stres. Segitu dulu aja guys. Oke guys, thank you for watching. And see you next video. Bye-bye.